Ciri khas mobil kalau waktunya di sporing itu biasanya kalau di jalan itu nggak bisa anteng ya, nggak bisa lurus tak enak gitu. Jadi tiba-tiba pengen belok sendiri gitu biasanya kalau dipakai. Kemudian kalau dipakai kenceng itu agak geter-geter ya. Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan sporing mobil saya ya di bengkel velg Wales Kingdom. Di depannya apa nih, kantor PU ya, Sungai Berantas. Nah, ini sebelah kiri kan HSR Wales Kingdom. Kita sudah sampai di sini. Mau sporing mobil saya. Keren kan? Ini baru buka sih. Tokonya jadi masih lagi banyak promo. Kalau mau sporing atau ganti velg atau ban, saya rekomendasikan di daerah sini ya, untuk daerah Wiyung Menganti. Kan banyak sekali velg-velgnya kan. Ini semua velgnya dari merek HSR ya. Kalau mau lihat-lihat di sini bisa download aplikasi HSR Well. Nama tokonya Wales Kingdom ya. Ini contoh-contoh velg dan bannya yang sudah terpasang. Kita temui langsung saja ke mekaniknya ya. Jadi ini nanti akan kita sporing di sini ya. Ini alatnya bisa dilihat di sini, masih baru dikirim dari Jakarta. Nah, ini contoh-contoh velgnya ya. Semuanya ini merek HSR ya, keluaran dari HSR. Jadi ukuran PCD berapapun dan velg antara 14 sampai 21 kalau nggak salah ya, insya Allah ada semua ya. Ini proses mobilnya dinaikkan ya. Mau di sporing. Jadi alatnya ini. Ada banyak masnya ya di sini ya. Kemarin kan habis ganti ban di sini ya, jadi gratis balancing kalau ganti ban di sini, kemudian gratis di sini trogen. Banyaklah promonya dan dia juga harganya miring ya, murah ya. Karena emang pusatnya di Jakarta, jadi lebih lumayan lah harganya lah. Ini lagi proses pemasangan alatnya ya. Jadi ini alatnya bener-bener baru grease dari pabrik ya, baru disetting karena tokonya juga baru buka ya. Di daerah Wiyung Menganti. Ini hasilnya sewaktu dilihat ukurannya ya, sebelum disporing. Nanti akan diubah arah-arahnya sedikit untuk biar bisa jadi normal atau center ke tengah, bisa dilihat ya. Jadi ini nggak press ke tengah, nggak presisi ya, untuk caster kemudian apalagi lah itu macem-macem. Saya sih kurang tahu, cuman ini gimana nanti caranya biar bisa imbang, biar nggak goyang-goyang waktu dipakai ya. Soalnya ciri khas mobil kalau waktunya di sporing itu biasanya kalau di jalan itu nggak bisa anteng ya, nggak bisa lurus tak enak gitu. Jadi tiba-tiba pengen belok sendiri gitu biasanya kalau dipakai. Kemudian kalau dipakai kenceng itu agak geter-geter ya kalau pakai jalan tol ya. Jadi nggak bisa anteng, nggak bisa stabil gitu setirnya, koyang-koyang. Kemudian nggak bisa lurus, kadang lari ke kanan atau lari ke kiri. Berarti itu waktunya di sporing ya. Bisa dilihat ya. Nah, ini kalau hijau ini dia berarti udah bagus ya, udah masuk center. Yang lain-lainnya masih warna merah. Jadi gimana caranya nanti yang merah itu bisa dimasukkan ke tengah sampai ke center ya, biar jalannya bagus. Bisa dilihat kan sewaktu mas mekaniknya diubah, dia juga berubah ya. Ini sampai center ini berarti bagus dia. Belas anak kebanyakan dikit dah. Tinggal yang bagian atas itu dua, dia masih merah. Nanti gimana caranya nanti dia sampai warnanya hijau atau center pas tengah. Jadi prosesnya seperti itu ya. Jadi pakai alat yang mahal ya, bisa dibilang. Dan alatnya ini masih baru grease, baru tokonya baru buka dan baru datang dari Jakarta ya. Nah, ini dicoba sama masnya ya, habis di sporing tadi dicek dulu apakah lumayan hasilnya atau gimana. Ini barusan dicoba sama mas mekaniknya, apa yang kurang atau emang masih kurang stabil, jadi dicek dulu ya sebelum dikembalikan ke customer, jadi biar bisa tahu
sudah enak apa belum. Sekarang sudah dicek dan dicoba sama mekaniknya, tinggal serahkan kuncinya dan bayar. Harganya murah sih di sini ya, kalau dibandingkan yang lain, tepatnya di daerah Beyung, Surabaya. Oke, makasih Mas Gi. Ini sudah dicek ya, dikembalikan kuncinya dan emang hasilnya bagus. Daerah Beyung, Surabaya, Wells Kingdom, nama tokonya ini, dan bisa download aplikasi di HSR William dari TKP Group, pusatnya di daerah Jakarta. Oke, makasih udah mampir di channel saya, jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.